Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan di video kali ini saya main game One Punch Man World ya. Ini game sudah tersedia ya sekarang ya. Saya dapat betanya karena kemarin itu saya ikutan survei. Yeay, keren banget cok. Dapat One Punch Man. Tapi kenapa nggak One Punch ya? Ini saya nginstalnya versi PC-nya ya, karena saya pengen ngerasain ray tracing ya, ray tracing di sini. Ini pakai ray tracing udah ya, karena di sini saya pakai Resider ini Radian tuh. Lihat tuh, jadi ray tracing itu yang harusnya itu juga pokoknya yang harusnya menyala terang ya terang tempatnya, nantilah kita liatin. Kehebatan ray tracing itu bukan yang reflect yang apa, yang tanahnya harus mengkilap-mengkilap gitu, bukan ya. Ray tracing itu refleksi. Tapi bukan yang ini maksudnya, yang apa namanya, yang tanahnya mengkilap kayak kaca, kayak hujan gitu atau basah gitu, bukan guys. Nanti tak tunjukin guys. Wah, astaga. Nanti saya install juga di Android ya. Tuh. Gagah berani. Mantap. Ini ngeri ya. Mantap banget emang gelutnya cuy. Hei, kalau kalian tuh tahu ya, yang apa namanya, yang King itu di One Punch Man World ini, skillnya mantep coy. Sumpah. Emang mantep sih guys, sumpah. Ini sih lebih mantep daripada One Piece-nya sih cuk. Kalian tahu kan One Piece apa namanya? One Piece apa? Burning apa? Bukan Burning Blood, Burning Opat, Fighting Pad ya. One Piece Fighting Pad itu loh. Wah, ini lebih mantep sih, gila sih, sumpah. Asem. Lihat tuh ya, tuh kan cerah, ini biasa aja tuh. Uish. Tuh. Langsung jadi gede banget, gila lo lihat. Kalau tanpa ray tracing tuh, cahayanya begitu ya. Jadi sekitar-sekitarnya yang harusnya cahayanya ada itu ada gitu loh. Kalau ray tracing tuh gitu guys tuh. Yang tempatnya gelap ya gelap gitu loh. Mantap sih, tapi 16 kali musuhnya, cuk. Ini apa namanya, awal aja kita disuguhin dengan gameplay yang sangat-sangat memuaskan sih guys. Udah kayak kerasa kita main game Nioh gitu-gitu guys. Kombonya pun mantap ya. Prot.
mantap juga nih. Agak stuttering awal-awal karena emang saya juga nginstalnya di apa namanya? Di hard disk eksternal. Jadi emang hard disk eksternal tuh enggak cocok sih buat game-game kayak gini, guys. Game baru apalagi, apalagi game yang banyak efeknya. Ya, hard disk eksternal tuh enggak banget, enggak cocok banget. Tapi karena ya hard disk saya habis, cuy. Dan agak error juga. Kemarin tuh sempat-sempat korup-korup gitu terus. Waduh. Soalnya tuh kayak gitu dari kemarin. Kadang hidupnya lama juga. Makanya kadang kalau malam apa PC-nya enggak tak matiin gitu sekarang. Kayak gitu, guys. Oh. Apa ini? Pukulan maut. Mana? Sampai sini doang. Oh, sampai sini doang kayaknya. Oh, ini ano asosiasi pahlawan. Oke. Anti disaster missus. Oh, measures. Hero Association. Hero Association. Aduh. Ada apa lagi? This game is still under development. The trial version is not the final product, ya. Nah, gitu tulisannya, guys. Oke, sekarang kita melawan apa namanya? Ini kayak yang di film nih, guys. Kalau yang ini nih. Tapi by the way, kenapa nih ngebug terus, Cok? Oke, kita lanjut ya. Tadi itu ngebug, nge-crash. Nah, di sini nge-crash tadi. Terus tutorial aman aja. Ini mungkin karena emang kayaknya game-nya ya masih, namanya juga masih early ya, jadi masih ada banyak bug gitu-gitu, guys. Dan shutteringnya pun, kalau shuttering sih ini dari hard disk sih, guys. Hard disk. Ini hard disk eksternal. Tapi kalau sering nge-crash sih dari sananya sih. Dari developernya. Soalnya kemarin ini dapat email juga, dikasih apa namanya, dikasih beta test. Nanti untuk ngasih info ya, kalau ada yang ngebug, ngecrash atau apa gitu. Keren ya ini ya. Tapi kalau yang ini tuh harusnya kalah sih kalau di animenya sih, guys. Gak waras. Tapi seru banget, sumpah, gila ini game. Sumpah sih, mantep banget sih, sumpah ya. Kalau gamenya tuh mantep banget. Ultimate, coy. Ada ultimate chat. Inazuma. Tapi ya nggak mate.
Malah dia yang mau kacok. Lihat. Ini kayak di film ya. Ngeri banget anjing. Gede banget. Ngeri banget. Tapi sekali pukul kalah. Tuh lihat. Tuh kan. Wow, memuaskan. Jujur aja sih puas banget main game, sumpah yakin puas banget. Ini adalah salah satu game adaptasi anime yang mantap banget ya. Naruto, One Punch Man, gila. Keren banget sumpah. Sama kemarin itu apa namanya ya? Yang Midoriya itu keren banget sumpah.